yaitu 24.000 dengan biaya produknya di sini tidak dicantumin, guys. Ini pokoknya aku habis kira-kira sekitar channel terkecil terkeren. Oke, jadi kita bakal mereview lagi, teman-teman, bakal mereview sebuah buat gantungan, gantungin pakaian. Kalau pakaian kalian acakan itu kalian perlu ngegantung, apalagi setelah syuting nih, guys. Jadi setelah syuting itu kita tuh nggak boleh asal buang gitu, nanti kamarnya berantakan. Itu aku sering kalau syuting bakal langsung buang karena aku nggak punya gantungan gitu, guys. Karena jika mari kalian nggak ada gantungan tuh kalian butuh banget yang namanya paket ini. Jadi ini gede banget ya. Layar full. Guys, gede banget sumpah. Bang. Gede. Luar biasa, gokil. Mantap enggak sih? Oke, jadi ini kita dapat paketnya. Ini dapat dari Shopee, dan untuk dari Shopee ini aku membeli dari Kota Tangerang. Ayo kita buka aja. Pasti enggak lupa namanya sediain silet. Apa ini? Siletnya. Mari kita bawa bongkar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada yang rusak. Untuk keamanannya sudah pakai bubble, menurut aku udah oke banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah berhasil kita buka ya. Langsung aja kita dapet ini jujur berat banget sih. Jadi ini kayaknya pengait gantungannya sih. Ya nggak terlalu panjang ya. Cuma ya emang aku juga nggak terlalu banyak baju buat digantung gitu kan. Panjang-panjang, lalu kamar aku juga ya bisa dibilang cukup lah. Nggak terlalu besar, sedang lah. Nah ini juga kita dapet yang kedua ini. Buat tiang. Ini juga tiang penyangga. Di sini buat ngatur ketinggiannya, guys. Oke. Lebih lagi ini kita bahannya dari bahan besi. Ini berat banget gitu. Berat banget ini. Nah, dan kita dapat kakinya. Nah, malah kakinya yang enteng. Aneh. Oke. Mari kita pasang. Karena masangnya jadi gampang banget, kalian tinggal ini ke sini. Nah, di sini ingat, di sini kalian mempunyai baut. Jadi kita butuh namanya obeng, bukan namanya tang ini. Ya ampun, itu saja juga ya. Oke, tangan aja lah ya. Nah, aku percepat aja. Jadi teman-teman, ini kita pasang di sini. Ini ketemu ini. Jadi di sini kita masang baut. Berhubung durasi video, jadi apa, aku percepat aja. Jadi aku pakai tangan aja sementara. Ini sudah kepasang, tinggal kita pasang yang satunya. Panas banget. Jadi fungsi ini nih ya buat kamar kalian rapi, biar kalian gantungin baju kan pasti males kan melipat lagi. Jadi kalian perlu gantungin baju. Ini guna banget gitu kan buat baju-baju kalian, biar kamar kalian juga rapi. Aku tuh suka cowok itu, aku tuh suka kamar rapi itu. Aku ini cowok tapi suka kamar rapi, wih. Jadi kalian juga jangan males, puduh, saran, tolong. Sini ada semacam yang buat untuk naikin turunin. Kalau nggak salah ya, bener. Nih. Pas lagi. Oke, jadi dia cuma kita dapat ini. Dalamnya jadi ini dia. Ini ada lubang-lubangnya, jadi nanti buat nancepin di sini. Ini harus pas nih, karena aku pengen yang paling tinggi, jadi kita ambil aja. Nah, kalau udah pas, jadi kalian ke
kencengin aja di bagian buletan. Di sini ada buletan itu buat ngencengin, guys. Nah, ini lagi. Panas banget, sumpah. Nah, jadi ini juga kita mari kita taikin, guys. Teman-teman, jadi ini adalah hasil dari yang kita pasang tadi dan melalui berapa kali hal yang paling sulit banget sampai aku bingung mau ngerekamnya kayak gimana. Tadi itu tingginya udah ditinggiin sampai kira-kira ini tingginya nih sampai 2 meter, guys. Jadi aku ngambil segini aja deh. Kalau tinggi aku nih sekitar 170 lah ya, 175-an. Tinggi banget ya. Jadi tingginya segitu dan ini bisa sampai kira 200 meter. Ini cukup bagus banget di body kamar. Ini kok goyang karena karpet sih mungkin ya. Jadi inilah hasil tampilannya. Oke, teman-teman, jadi untuk pembeliannya tadi udah gue jelasin, itu harga pembeliannya di Shopee cukup murah banget, itu cuma kalian bisa 150.000 dengan biaya kirim itu aku kena 24.000 untuk pengiriman Bandar Lampung. Nggak tahu kalau tempat teman-teman sekalian berapa. Mungkin kalian kalau pengen beli bisa tulis di kolom komentar untuk pengirimannya. Oke, jadi ini cukup unik banget dan simple dan bagus juga. Ya sebenarnya pengen lemari, cuma lemari itu terlalu besar dan akhirnya aku memutuskan membeli ini aja. Nah, ini juga enak, kalian tinggal gantung, apalagi kan kayak aku nih selesai syuting ya udah gitu kan, nggak dipakai lagi jaketnya. Cuma kalau pakai jaket ini cuma biar ya saat di video itu kita harus bertampilan bagus biar orang juga enak nontonnya gitu kan. Jadi ya kalau buat teman-teman, apalagi ini juga berguna nggak hanya seorang kayak saya gitu buat video gini doang, tapi buat teman-teman juga berguna. Kalau kalian kameranya sempit, mungkin kalian aku sarankan pakai kayak gini ketimbang kalian lemari, itu sangat menghabiskan tempat. Jadi buat teman-teman ini deh, pokoknya ini enak banget, apalagi kalian habis capek dari mana langsung gantung aja. Dan aku punyanya ini aja, ini juga cukup murah banget. Ini satu packnya tuh kira-kira dihargai 12.000 mungkin. Itu bisa kalian cek aja di Shopee 10-8.000 kalau yang besi ya, kalau yang kayu itu cukup mahal. Jadi ini aja sih videonya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe aku, silahkan subscribe, kita menembus 1.000 subscriber. Untuk menembus subscriber dan tolong bantuannya dan mohon doanya, teman-teman. Jadi aku tanpa kalian bukan siapa-siapa, teman-teman. Jadi dibantuin lah. Oke, jadi ini udah cukup bagus banget. Oke, kita akalin lagi kenapa ini goyang. Enggak, jadi goyang ini karena karpet. Ya, oke lah. Gini aja. Itu buat teman-teman. Inilah cukup murah, rapi, simple buat di kamar kalian. Oke, and see you again. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku semakin semangat uploadnya. Dadah.